오른쪽 눈으로 가늠사 왼쪽 혈액의 중앙을 쳐주는 호흡을 멈추고 그때 그걸 피한 film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sinta yang sedang mengikuti wawancara ujian kepolisian. Ternyata Sinta ini tidak pernah mempunyai cita-cita menjadi seorang polisi karena saat kecil Sinta selalu memiliki mimpi yang berbeda-beda, mulai dari menjadi idol K-pop sampai menjadi penjual donat. Hingga pada suatu hari Sinta pun berkenalan dengan seorang pria yang berhasil masuk ke salah satu akademi kepolisian, dan semenjak saat itu Sinta pun mulai jatuh cinta kepadanya dan dia pun memutuskan untuk menjadi seorang polisi karena pria tersebut. Sementara itu, seorang pria yang bernama Seung-yoon pun terlihat sedang berada di sebuah kafe bersama dengan teman-temannya. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Seung-yoon tidak sengaja memergoki pacar temannya yang sedang bersama dengan pria lain. Sehingga hal itu membuat Seung-yoon pun mengajak temannya untuk mengikuti mereka sampai ke sebuah hotel. Di sana, Seung-yoon pun meminta si wanita yang bernama Emmy untuk keluar dan berbicara dengannya. Saat itu, Seung-yoon yang merasa emosi karena Emmy telah berani menyelingkuhi temannya, padahal dia telah banyak menerima barang-barang mewah darinya. Hingga tak lama kemudian, Sinta pun kemudian datang untuk melerai pertengkaran tersebut. Sinta yang merupakan adik dari Emmy pun, kini dia pun mencoba untuk membela kakaknya. Setelah itu, Sinta pun kemudian membawa kakaknya pergi dari sana. Namun, selingkuhan Emmy malah menahan mereka karena dia merasa tidak terima jika Emmy telah mengkhianatinya. Namun beruntung, Seung-yoon mencoba melindungi mereka sampai akhirnya mereka pun bisa melarikan diri dari sana. Sesampainya di rumah, Sinta yang sadar jika tabungannya telah dicuri oleh Emmy untuk memberikan hadiah kepada para pacarnya. Kini dia pun merasa emosi dan langsung menyerangnya. Namun, orang tuanya malah membela Emmy dengan berkata jika Sinta lebih mementingkan uang daripada keluarganya sendiri. Sinta yang merasa sedih dan marah pun, kemudian dia pun keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Saat di tengah jalan, Sinta pun tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sangat dia sukai, yaitu Jun-chan. Setelah berbasa-basi, Jun-chan pun lalu memberikan sebuah hadiah sambil mendoakan Sinta agar dia bisa lulus ujian dan bisa belajar bersama. 뭐라고 공신한 거냐? 전교에서 1년 사이에 제가 제일 아, 너 면접은? 잘 계속 기숙사 계셨던 거예요? 오... 자. 합격 사탕이네. 꼭 합격하라고. 들어가. 나 간다. 갓 Singkat cerita, hari ujian CSAT pun tiba. Para peserta terlihat sedang fokus mengerjakan soal ujiannya masing-masing. Dan di hari berikutnya, Sinta bersama keluarganya pun sudah berada di depan laptop untuk mengetahui hasil pengumumannya. Namun sayangnya, Sinta tidak berhasil masuk ke Akademi Kepolisian, sehingga hal itu pun membuatnya menangis. Di sisi lain, Seung-yoon yang sama-sama mengikuti ujian tersebut, akhirnya dia pun berhasil lolos dengan nilai tertinggi. Di keesokan harinya, para peserta yang telah lolos pun kemudian dikumpulkan di podium KNPU untuk mendengarkan pidato dari kepala pelatih. Setelah selesai, para peserta pun kemudian diminta untuk menyerahkan barang-barang pribadinya kepada pelatih, termasuk dengan ponsel-ponselnya. Dan setelahnya, mereka pun berkumpul di lapangan untuk mulai berlatih. Saat itu, seorang pria bernama Ung Hyuk pun selaku kepala pelatih mereka memberitahu bahwa dia akan memimpin pelatihan selama 2 minggu ke depan. Dan setelah itu, pelatihan pun dimulai dengan sangat ketat dan mengutamakan kekuatan fisik. Jangan bung macam. Dekat pun tak. Cikgu orang dulu, sempat.
Di hari berikutnya, Hyuk pun menyuruh para peserta untuk membentuk 5 barisan karena hari ini mereka akan belajar tentang formasi. Dan bagi mereka yang melakukan kesalahan, akan dihukum untuk melakukan push up sebanyak 100 kali. Mendengar hal itu, para peserta pun segera membentuk barisan dan mereka pun mulai berlatih mengikuti instruksi. Namun, salah satu peserta wanita yang bernama Seon pun tanpa kelelahan dan berbaring di tanah. Sehingga, Hyuk pun menghampiri Seon dan memarahinya. Melihat hal itu, Seon pun berusaha membela Seon agar mendapatkan sedikit toleransi. Namun sayangnya, Seon tiba-tiba bangkit dan mengaku bahwa dia baik-baik saja. Dan setelahnya, Hyuk pun kemudian menasihati para peserta untuk tidak lemah dalam proses berlatihnya ini. Karena setelah lulus, mereka akan menjabat sebagai eksekutif polisi yang akan bertanggung jawab menjaga keselamatan dan nyawa para warga. Mendengar hal itu, Seon pun tiba-tiba bertanya bahwa siapakah yang akan melindungi mereka kalau mereka melindungi warga. Setelah pelatihan selesai, Hyuk pun memberitahu Seon bahwa yang akan melindungi mereka adalah diri mereka sendiri. Dan itu sebabnya pelatihan pun diadakan agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Di hari berikutnya, Seon tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari akademi karena dia merasa tidak akan bisa bertahan lagi. Di sisi lain, Sinta yang sedang merayakan hari kelulusan bersama keluarganya, tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari KNPU yang memberitahukan bahwa Sinta diterima di Akademi Kepolisian untuk menggantikan peserta yang keluar sebelumnya. Mendengar hal itu, Sinta pun merasa sangat senang dan dia pun langsung mengabarkan berita tersebut kepada keluarganya. Singkat cerita, akhirnya Sinta pun datang ke akademi untuk mengikuti pelatihan. Dan setelah berganti pakaian, Sinta pun kemudian berjalan keluar dan dia pun tidak sengaja menabrak Seon yang sedang berjalan. Sinta yang mengira jika Seon adalah seniornya, dia pun langsung meminta maaf dan bersikap manis kepadanya. Terima kasih. Sudah selamat? Bagaimana? Apakah... 선배... 혹시... 그러게요. 저도 의외네요. 그 후에 다른 이성을 만난 거거든요. 버지곤 울던...요. 핵심 파악을 잘 못하시는 스타일이시네요. 일전에 그 불미스러운 일은 좀 풀리셨... 덕분에 저희 자매... 제 선배님, 저희 나중에 다시 얘기해도 돼요. Setelah itu, Sinta pun kemudian berkenalan dengan teman-teman sekamarnya yang bernama Juyong, Ahri, dan juga Hana. Di malam harinya, teman sekamar Seungyu yang bernama Kim, Dal-i, dan juga Bomju tiba-tiba mereka pun merasa lapar. Dan beberapa kemudian, mereka kemudian keluar dari kamarnya dan mereka pun berniat mencuri beberapa mie instan di pantry. Namun karena pengawas pantry datang, mereka akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Di keesokan harinya, para peserta pun terlihat mengikuti kelas olahraga dan mereka pun sedang mendengarkan penjelasan dari gurunya mengenai judo. Saat itu, sang guru pun meminta Kim untuk mempraktikkan gerakannya di depan. Namun, Kim yang merupakan seorang atlet peraih medali emas pun, dia pun dengan sangat mudah mengalahkan sang guru yang menjadi lawannya. Sehingga hal itu pun membuat semua peserta akhirnya tertawa. Setelah kelas selesai, Sinta yang kemudian bertemu dengan Seon, akhirnya dia pun menyadari jika Seon bukanlah senior di sana. Dan tentunya hal tersebut pun membuat Sinta sangat marah. Di sisi lain, Profesor Sunyong selaku pimpinan di sana, kemudian dia pun memberitahu Pak Chan dan juga Hisun bahwa banyak dari masyarakat menginginkan mereka untuk segera menutup KNPU. Hal itu dikarenakan lebih dari 40% pejabat eksekutif polisi merupakan lulusan dari KNPU, sehingga banyak pihak lain yang merasa tidak adil karena merasa dikucilkan. Profesor Sunyong kemudian meminta mereka berdua untuk mengurus para peserta dengan lebih baik lagi, karena jika para peserta membuat masalah, maka hal itu akan berdampak pada para pendukung penutupan KNPU. Sementara itu saat di lapangan, Hyuk pun terlihat sedang memarahi para peserta yang melakukan kesalahan. Dia pun kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan burpee sampai peserta yang lain selesai berlari. Sinta yang menjadi bagian dari mereka pun, dia pun segera melakukan perintah tersebut. Namun tanpa diduga, sebuah kamera pengintai tiba-tiba terjatuh dari jaket Sinta. Sehingga Hyuk pun langsung mengambilnya dan memasangkan kamera tersebut di port ponselnya. Saat itu, Hyuk pun melihat sebuah video yang berisi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelatih di sana. Dan akibat dari hal itu, Sinta pun mendapatkan masalah dan dia pun terancam dikeluarkan dari akademi.
Di malam harinya, Sanghyun dan teman-temannya terlihat sedang asik menikmati mie instan yang telah berhasil Bomju ambil sebelumnya. Bomju hanya meninggalkan sebuah catatan bahwa dia akan segera menggantinya. Di keesokan harinya, Sinta pun mencoba bertanya kepada Ahri mengenai kebenaran kamera tersebut. Karena sebelumnya, dia adalah orang yang mengambil jaketnya Sinta saat tertinggal di kantin kemarin. Namun, Ahri malah berkata jika dia tidak mengetahuinya. Padahal sebenarnya, Ahri lah orang yang telah memasukkan kamera tersebut saat bertabrakan dengan Sanghyun. Di sisi lain, Hyuk pun kemudian datang menemui Pak Chan untuk memberitahukan mengenai rekaman tersebut. Namun, Pak Chan pun meminta Hyuk untuk lebih berhati-hati dan memastikan semuanya terlebih dahulu, karena sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius. Setelah kelas selesai, Sanghyun datang menemui Ahri dan kemudian dia mengajaknya untuk berbicara berdua. Di sana, Sanghyun meminta Ahri untuk berkata jujur karena dia sempat melihatnya sedang memasukkan kamera tersebut ke jaketnya Sinta sesaat setelah mereka bertabrakan. Namun Ahri malah menolaknya karena dia merasa takut akan terlibat dalam masalah tersebut. Semenjak kejadian itu, Ahri pun menjadi sangat gelisah karena Sanghyun terus mengawasinya, sehingga dia pun memutuskan untuk memberitahu Sinta bahwa dialah orang yang telah menaruh kamera tersebut di jaketnya. Namun Ahri mengaku bahwa kamera itu sebenarnya bukan miliknya. Mendengar hal itu, Sinta pun merasa sangat emosi dan dia pun meminta Ahri untuk menjelaskan semuanya di kantor kop. Mendengar hal itu, Ahri yang merasa ketakutan pun, kemudian dia pun memohon kepada Sinta untuk tidak melakukannya. Dan sebagai gantinya, Ahri pun bersedia untuk membantu Sinta dalam menemukan pelakunya. Di sisi lain, Sinta yang tidak sengaja bertemu dengan Sehyun, kemudian dia mengajaknya untuk berbicara berdua. Di sana, Sinta pun meminta bantuan kepada Sehyun untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kamera tersebut. Di waktu yang bersamaan, kedua temannya Sehyun pun kembali mengambil mie instan di pantry. Namun sayangnya, aksi mereka kali ini diketahui oleh ibu tukang bersih-bersih karena sebelumnya si ibu mengetahui jika stok mie instan telah berkurang. Sementara itu, surat yang ditulis oleh Bomju pun ternyata terjatuh sehingga si ibu tidak pernah mengetahuinya. Dan untuk mencari tahu siapa pencurinya, maka si ibu pun mengulaskan sesuatu di kemasan mie instan sehingga membuat jejak pencuri itu bisa ditemukan. Di tempat lain, Sinta yang masih berusaha untuk menemukan pelakunya, kini dia mulai menyadari jika kemungkinan jaketnya telah ditukar. Sehingga, Sinta pun kemudian diam-diam pergi ke kamarnya untuk mencari sesuatu di sana. Dan benar saja, Sinta pun berhasil menemukan charger kamera di bawah bantal milik Hana. Hingga tak lama kemudian, Hana pun kemudian kembali dan melihat Sinta yang sedang memegang chargernya. Melihat hal itu, Hana yang merasa panik pun, kemudian dia pun berusaha merebutnya kembali dari Sinta. Namun, Sinta dengan sigap langsung berlari keluar, dan kemudian dia pun memasuki ruangan kop untuk memberitahukan mengenai charger tersebut kepada pelatih. Namun, Hana tetap menyangkalnya dengan berkata bahwa itu adalah pengisi daya ponsel karena ibunya sedang sakit, sehingga Hana pun menyimpan ponsel dan pengisi dayanya untuk keadaan darurat. Di sisi lain, Yunchan yang mengetahui berita tersebut pun, kemudian dia pun datang menemui Sinta dan duduk di sampingnya. Di sana, Yunchan pun kemudian mengucapkan selamat kepada Sinta karena dia telah berhasil mengatasi masalahnya. Selain itu, Yunchan juga mengaku bahwa sedari awal, dia merasa yakin jika kamera tersebut bukan milik Sinta. Sementara itu, kedua temannya Sanghyun pun harus menerima hukuman atas tindakan mereka karena hanya dengan hal itu maka mereka tidak akan dilaporkan. Di tempat lain, Pak Chan pun meminta Hana untuk mengisi ponselnya dengan menggunakan charger tersebut. Namun sayangnya, charger tersebut ternyata tidak pas di ponselnya, sehingga Pak Chan pun langsung mengambilnya dan kemudian dia pun mengisikannya ke kamera pengintar yang ternyata cocok. Setelah itu, Pak Chan kemudian bertanya siapa orang yang telah memberikannya. Mendengar hal itu, Hana pun tetap enggan untuk berkata jujur. Singkat cerita, rapat komite disiplin pun dimulai. Hisun pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Hana dari akademi atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Mendengar hal itu, Hana pun kemudian berkata bahwa dia akan mengunggah video tersebut ke sosial media dan kemudian dia mengajukan petisi mengenai kekerasan tersebut. Sebab, Hana bukan lagi peserta di sana, sehingga dia pun bebas untuk melakukannya. Mendengar hal itu, Hisu pun kemudian langsung melaporkan hal tersebut kepada Profesor Sunyoung. Dan setelah berdiskusi beberapa saat, Profesor Sunyoung pun akhirnya memutuskan untuk memberikan hukuman masa percobaan selama 3 bulan untuk Hana.
Di sisi lain, Sinta yang mengetahui kabar tersebut pun kini dia merasa emosi dan langsung pergi menemui Hana untuk menyuruhnya agar meminta maaf kepadanya. Hal itu dikarenakan tindakan yang Hana lakukan tempo hari hampir membuat Sinta pun dikeluarkan dari akademi. Namun, Hana pun langsung menolaknya dan dia pun meminta Sinta untuk protes pada pihak akademi jika merasa tidak adil dengan hukuman tersebut. Mendengar hal itu, Sinta pun kemudian pergi menemui Hyu untuk bertanya mengapa Hana hanya mendapatkan masa percobaan, padahal dia sendiri hampir dikeluarkan dari akademi karena tindakannya. Mendengar hal itu, Hyu pun malah enggan memberikan penjelasan dan meminta Sinta untuk berhenti membuat masalah. Setelah itu, Sinta pun pergi ke ruangan dekan untuk mengajukan keluhan mengenai hukumannya Hana. Namun, Profesor Sunyoung pun malah memberikan respon yang kurang baik dan meminta Sinta untuk terus bekerja keras sampai latihannya selesai. Sementara itu, Hyuk yang mengetahui jika Sinta pergi ke ruangan dekan, kini dia merasa sangat emosi dan langsung menendang kakinya. Melihat hal itu, Sinta yang sudah tidak tahan lagi dengan kekerasan tersebut pun, kemudian dia pun menasihati Hyuk untuk menghentikan kekerasan verbal dan fisik kepada peserta. Namun, Hyuk malah tidak terima dan berniat untuk menampar Sinta. Namun beruntung, Seungyoon langsung menahannya dan berusaha untuk membela Sinta. Melihat hal itu, para peserta lain pun kini mulai memberontak, hingga mereka pun membuat surat protes tertulis yang menyatakan bahwa mereka akan menolak latihan sampai permintaan mereka terpenuhi. Dan pada akhirnya, latihan bergaya militer pun resmi dihilangkan. Melihat hal itu, semua peserta pun merasa sangat senang dan mereka pun menganggap Sinta sebagai pahlawan. Di malam harinya, semua peserta dan juga senior berkumpul di lapangan untuk melakukan upacara pendidikan Cheongram, di mana upacara tersebut merupakan sebuah tanda bahwa pelatihan telah selesai dan mereka akan menjadi mahasiswa baru di KNPU. Sehingga hal itu pun membuat semua peserta pun bersorak dan kemudian bertepuk tangan. Setelah upacara selesai, Sinta pun kemudian pergi menemui Jungchan untuk mengobrol dengannya. Namun, Sinta tiba-tiba menghentikan langkahnya saat dia melihat Jungchan sedang bersama dengan seorang wanita yang tak lain adalah kekasihnya. Jungchan yang menyadari kehadiran Sinta pun, kemudian dia pun menceritakan bahwa sebenarnya dia telah lama mempunyai pacar. Namun, Jungchan memutuskan untuk menjalin hubungan secara diam-diam karena tindakannya telah melanggar aturan. Mendengar hal itu, Sinta pun berkata bahwa dia akan merahasiakan hubungannya. Selesai bertemu dengan Jungchan, Sinta pun kemudian pergi makan malam bersama teman-temannya. Di sana, Sinta yang merasa sakit hati pun kemudian dia pun meluapkannya kepada minuman hingga membuatnya sangat mabuk berat. Di pagi harinya, Sinta pun akhirnya terlambat datang ke ruangannya Paca karena efek mabuk semalam. Sehingga Paca pun langsung menghukumnya dengan memerintahkan Sinta untuk menulis laporan mengenai rencana di KNPU selama 4 tahun ke depan. Saat sedang makan di kantin bersama dengan teman-temannya, Sinta pun harus menanggung rasa malu karena Ahri memberitahu jika Sinta sempat muntah di bajunya Seungyu saat mabuk semalam. Sementara itu, pembagian tempat tidur pun akhirnya dilakukan kembali dan secara kebetulan, Hana ternyata satu kamar dengan Sinta. Namun saat itu, Hana malah bersikap dingin dan dia pun kemudian meminta Sinta untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain. Sinta yang merasa canggung pun, kemudian dia pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan mengerjakan laporan yang disuruh oleh Pak Cha di sana. Namun sayangnya, Sinta malah bertemu dengan Jungchan yang sedang bersama kekasihnya, sehingga hal itu pun membuat Sinta cemburu dan dia pun kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tanpa diduga, Sinta malah terjatuh ketika dia tidak sengaja menginjak sebuah kabel. Tak berselang lama, Sinta dan Seungyoon pun kemudian duduk bersama di halaman kampus. Di sana, Sinta kemudian mengeluh sambil berkata bahwa ini bukanlah kehidupan kampus yang diharapkan, sehingga Sinta pun sempat berpikir untuk berhenti.
Mendengar hal itu, Sang-yun pun tentu merasa sangat kesal, sebab Sang-yun telah mengetahui bahwa Shin-tae masuk ke Akademi Polisi karena seorang pria. Singkat cerita, liburan akhir pekan pun telah dimulai. Saat itu, semua siswa pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Saat di rumah, Sang-yun terlihat sedang makan malam bersama orang tuanya. Saat itu, Sang-yun memberitahu jika pendidikan Cheongram akhirnya dihapuskan, dan itu semua berkat keberanian Shin-tae dan para peserta lainnya. Mendengar hal itu, sang ayah pun malah menanggapinya dengan dingin. Dan diketahui, ternyata ayah Sang-yun yang bernama Gi-yong ini merupakan seorang pejabat eksekutif di kepolisian. Singkat cerita, liburan akhir pekan pun telah selesai. Shin-tae yang memutuskan untuk tidak jadi berhenti dari Akademi Kepolisian, akhirnya dia pun kembali ke kampus untuk belajar. Di keesokan harinya, Shin-tae pun langsung menemui Jung-chan untuk mengakui semua perasaannya, di mana Shin-tae mengaku bahwa tujuan dia masuk ke Akademi Kepolisian adalah hanya karena Jung-chan seorang. Namun saat ini, Shin-tae pun memutuskan untuk merelakan semuanya dan dia pun akan berusaha untuk melupakan Jung-chan. 지금 얘기 안 하면 진짜 못 할... 저 사실 오빠 어? 웃기죠. 선유 선배 사귀는 거 알고 내가 경찰 되려고 여기 온 것도 아니. 그래서 오빠 얼굴도 잘 못 보게. 근데 지금은 그 말을 꼭 해야 될 것 같아서. 오빠는 신경 안 쓰셨을 것 같지만 제가 그러니까 신경 쓰지 마시라고요. 할 말 다 했는데. Di tempat lain, Pacha terlihat pergi menemui rekannya untuk mencari tahu mengenai kamera pengintai milik Hana. Dan berdasarkan dari informasi yang didapatkan, Pacha akhirnya mengetahui bahwa Detektif Kang adalah pemilik dari kamera tersebut. Sebab Detektif Kang telah terdaftar sebagai orang yang tidak mengembalikan kamera pengintainya. Selain itu, alamat Hana pun juga sama dengan tempat Detektif Kang bertugas. Sementara itu, saat di asrama, Ahri, Shin-tae, dan Ju-yong telah bersiap untuk melakukan kencan buta di sebuah kafe. Di sana, mereka pun terlihat asik mengobrol sambil makan bersama dengan pria teman kencannya. Saat itu, salah satu dari mereka pun terlihat sangat tertarik dengan Shin-tae, sehingga Shin-tae dan pria itu pun melanjutkan kencan butanya hanya berdua. Di sisi lain, Sang-yun yang mengetahui tentang kencan buta tersebut, kini dia pun merasa cemburu dan dia pun terus menghubungi Shin-tae untuk mengganggunya. Namun, Shin-tae tidak terlalu menggubrisnya hingga membuat Sang-yun pun menjadi sangat kesal. Dan untuk menghilangkan kekesalannya itu, Sang-yun pun kemudian mengajak Kim. Mereka pun lalu pergi ke tempat biliar untuk bersenang-senang. Namun sesampainya di sana, mereka malah melihat sebuah aksi pemerasan yang dilakukan oleh para preman kepada seorang kasir. Sehingga hal itu pun membuat mereka sangat emosi dan langsung menghajar para preman tersebut. Hingga tak lama kemudian, senior mereka yang bernama Hyun-suk pun tiba-tiba datang dan kemudian menghentikan mereka. Saat itu, Hyun-suk pun kemudian meminta Sang-yun dan Kim untuk pergi karena dia yang akan mengurus semuanya. Namun ternyata Hyun-suk telah bekerja sama dengan mereka dan bahkan dia sempat memperingati mereka untuk berhati-hati karena tindakan mereka telah menarik perhatian lingkungan sekitar. Singkat cerita, hari ujian pun telah tiba. Hisun selaku pengawas mereka memberitahu para siswa untuk tidak melakukan kecurangan sedikit pun. Karena jika sampai itu terjadi, maka mereka pun akan mendapatkan nilai nol atau dikeluarkan dari kampus. Saat itu, Sang-yun tidak sengaja melihat Hyun-suk yang sedang mengerjakan soal sambil melihat ponselnya. Namun tak lama kemudian, Sang-yun segera memalingkan wajahnya ketika Hyun-suk tiba-tiba melihatnya. Setelah ujian selesai, Hyun-suk yang tidak ingin tindakannya dibocorkan, kemudian dia pun mengajak Sang-yun untuk berbicara berdua. Di sana, Hyun-suk mencoba meyakinkan Sang-yun bahwa dia tidak melakukan kecurangan dengan beralasan jika Woyoung terus mengiriminya sebuah pesan.
Di suatu malam, Seung-yoon tidak sengaja mendengar percakapan Woyoung dan juga Ahri yang membahas mengenai ponsel Woyoung yang sedang rusak. Sehingga hal itu pun membuat Seung-yoon tersadar jika sebenarnya Hyun-suk telah membohonginya. Di keesokan harinya, Seung-yoon pun segera menemui Hyun-suk dan kemudian dia pun meminta untuk menyerahkan diri. Namun, Hyun-suk menolak dan malah mengancam balik Seung-yoon dengan menunjukkan video perkelahian Seung-yoon dengan para preman kemarin. Sambil tersenyum, Hyun-suk lalu berkata bahwa dia akan menyebar video tersebut agar Seung-yoon dikeluarkan dari kampus. Mendengar hal itu, Seung-yoon pun merasa sangat kesal karena dia tidak bisa melaporkan perbuatan Hyun-suk. Di sisi lain, Sinta pun kembali menemui teman kencannya untuk pergi jalan-jalan bersama-sama. Dan setelah selesai, Sinta pun kemudian pulang ke asramanya dengan diantarkan oleh si pria tersebut. Namun baru saja tiba, Sinta malah tidak sengaja bertemu dengan Seung-yoon yang sedang berdiri tepat di depannya. Dan setelahnya, mereka pun kemudian pergi makan bersama sambil mengobrol di depan tos serba. Saat itu, Sinta yang tidak sengaja melukai jarinya dengan sigap langsung diobati oleh Seung-yoon, sehingga hal itu pun membuat Sinta merasa sangat canggung. Ah. 배웠어? 기다려. Di hari berikutnya, Hyuk terlihat memanggil Hyun-suk setelah mendapatkan informasi jika Hyun-suk telah berbuat curang saat ujian. Namun, Hyun-suk langsung mengelak dengan berkata bahwa itu adalah sebuah fitnah. Hyun-suk yang mengira jika Seung-yoon adalah orang yang telah mengadukannya, kini dia pun menjadi sangat emosi dan dia pun langsung menyebarkan video perkelahian tersebut di media sosial. Sehingga hal itu pun membuat Seung-yoon dan Kim kemudian dimarahi oleh Hyuk. Untuk menghindari kesalahpahaman, mereka pun kemudian memanggil seorang kasir yang sempat diperas oleh para preman tersebut. Namun, sang kasir yang bernama Yoon-ki ini malah memberikan kesaksian palsu dengan berkata bahwa Seung-yoon dan Kim telah memukuli orang tanpa alasan. Mendengar hal itu, Seung-yoon pun kemudian mencoba membela dirinya dan dia pun berkata bahwa semua itu tidaklah benar. Di sisi lain, para preman pun akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun, mereka malah memutarbalikkan fakta dan meminta polisi untuk mengeluarkan Seung-yoon dan juga Kim dari KNPU. Di tempat lain, Profesor Sung-yeon sangat marah dengan kejadian tersebut, sehingga dia pun meminta Pak Cha untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus mencari solusi dari masalah tersebut, sebab dia tidak ingin berita buruk mengenai KNPU tersebar ke masyarakat. Setelah kejadian itu, Seung-yoon pun kemudian pergi menemui Hyun-suk dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, Hyun-suk tetap saja menolaknya, sehingga Seung-yoon pun mengajak Kim untuk menemui para preman itu dan menjebaknya agar berkomunikasi dengan Hyun-suk lalu merekamnya. Setelah selesai, Seung-yoon pun kemudian memberikan rekaman tersebut kepada Hyuk. Di keesokan harinya, Hyuk pun memanggil Hyun-suk ke ruangannya dan memutar rekaman suara antara Hyun-suk dengan para preman tersebut. Selain itu, Hyuk juga menemukan sebuah fakta bahwa Hyun-suk telah mengambil keuntungan saat membeli bahan dan souvenir di salah satu toko yang dikelola oleh para preman. Sehingga hal itu pun membuat Hyun-suk tidak bisa mengelak lagi. Ternyata, orang yang telah melaporkan kecurangan Hyun-suk saat ujian itu adalah Hana. Di mana pada saat itu, Hana yang hendak mengambil vena yang terjatuh, dia tidak sengaja melihat Hyun-suk sedang memegang ponsel selama ujian. Dan saat malam hari tiba, Hana pun kemudian mengirimkan surat laporannya ke ruangan BEM. Di sisi lain, Seung-yoon kemudian mengajak Sinta pergi ke tempat pelatihan hanya untuk sekedar berlatih menembak. Namun karena tembakan Sinta selalu meleset, akhirnya Seung-yoon pun kemudian mengajarinya. Dan ketika posisi mereka saling berdekatan, Sinta pun langsung merasa gugup dibuatnya. 오른쪽 눈으로 가는 왼쪽 세계 중앙에 조심해 호흡을 멈추고 아싸! 그때 그걸 피하 Sementara itu, para siswa sedang melihat pembagian regu tim di papan pengumuman. Dan ternyata, Seung-yoon tidak sengaja satu tim dengan Sinta, sehingga hal itu membuatnya merasa sangat senang. Di sisi lain, Yoon-chan bertemu dengan Seung-yoon dan memintanya untuk melatih Hana, karena tidak ada satu senior pun yang mau melatihnya. Mengetahui hal itu, Sinta pun kini merasa cemburu dan kesal dibuatnya.
Di sisi lain, Kim terlihat dipanggil oleh Pacha untuk datang ke ruangannya, di mana Pacha bertanya mengapa Kim memutuskan untuk masuk ke KMPU. Padahal saat SMA, Kim adalah ahli dalam olahraga judo. Mendengar hal itu, Kim pun kemudian menjawab bahwa dulu kakaknya pernah berkuliah di KMPU. Namun sang kakak tidak lulus karena dia mengalami kecelakaan dan meninggal 10 tahun yang lalu. Dan ternyata, kakaknya Kim yang bernama Hyunso ini merupakan juniornya dari Pacha. Saat itu, Pacha pun kemudian menugaskan Hyunso untuk menjalankan sebuah operasi rahasia yang berada di bawah naungan ayahnya Seung-yoon. Namun sayangnya, Hyunso malah mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya tewas. Dan parahnya lagi, ayahnya Seung-yoon justru tidak peduli dengan kematian Hyunso dengan berkata bahwa dia tidak mengenal mahasiswa yang bernama Hyunso. Semenjak kejadian itu, Pacha pun kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari unit investigasi narkoba. Di keesokan harinya, Seung-yoon pun kemudian memberitahu Sinta bahwa Hana akan dilatih oleh Kim, sehingga hal itu pun membuat Sinta merasa sangat senang. Di sisi lain, Ahri yang sedang berlatih bersama dengan timnya, kini dia pun merasa cemburu saat melihat Hana sedang lari bersama dengan Kim. Beberapa waktu kemudian, berita mengenai Seung-yoon yang merupakan anak dari salah satu petinggi di sana kini mulai menyebar dan menjadi perbincangan orang-orang di sana. Dae-il dan Bom-ju pun yang mengetahui hal itu tiba-tiba berubah sikap menjadi lebih baik dan perhatian kepada Seung-yoon. Dan bahkan, Dae-il pun telah menyiapkan 4 buah cincin sebagai tanda persahabatan mereka. Seung-yoon이 이름이 위승현인데 뭐 청장 에이씨 위기용 참 이마 이것도 약질 나는 거 보이고 우린 사실 하나야 준 형제자 서로도 이렇게 가까이 지낼 순 없어 안 그래? 우정 단지 어? 어? 자 나도 아끼고 우리가 보통 인연이니? 어? 우리 우정 손가락 줘! 손가락! 미친나 Di keesokan harinya, Seung-yoon dan Sinta pun kembali berlatih untuk mempersiapkan diri dalam acara festival olahraga kampus. Setelah selesai berlari, mereka pun kemudian pergi ke tempat latihan untuk melakukan sit-up sebanyak-banyaknya. Namun saat sedang asik berlatih, Jung-chan tiba-tiba datang untuk mengajak Sinta makan malam bersama. Karena sebelumnya, Sinta pernah berjanji bahwa dia akan mentraktirnya. Setelah Jung-chan pergi, Seung-yoon kemudian meminta izin agar dirinya bisa ikut bergabung. Namun Sinta langsung menolaknya dan memintanya untuk pergi lain waktu saja. Di malam harinya, Seung-yoon yang terus kepikiran dengan Sinta pun, akhirnya dia pun memutuskan untuk mendatangi setiap restoran yang ada di sekitar sana. Sampai akhirnya, Seung-yoon pun berhasil menemukan Sinta dan dia pun langsung masuk ke dalam untuk bergabung bersama mereka. Namun tak berselang lama, ketika Sinta pamit untuk pergi ke toilet, tak lama kemudian Jung-chan juga pergi setelah mendapatkan telepon. Namun pada kenyataannya, itu hanyalah akal-akalannya saja agar Jung-chan bisa mengobrol berdua dengan Sinta. Di depan restoran, Jung-chan tiba-tiba bertanya apakah Sinta masih menyukainya. Mendengar hal itu, Sinta pun kemudian menjawab bahwa dia masih menyukainya. Namun tanpa dia sadari, Seung-yoon ternyata tidak sengaja mendengar percakapan mereka hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari sana karena Seung-yoon merasa bahwa cintanya telah bertepuk sebelah tangan. Padahal saat itu Sinta belum selesai berbicara di mana dia kembali berkata bahwa dia menyukai Jung-chan sebagai seniornya. Singkat cerita, hari festival olahraga pun telah tiba. Terlihat semua peserta pun antusias dalam menyambut acara tersebut. Saat itu, Sinta yang mengalami cedera di kakinya, dia pun tetap mengikuti perlombaan tanpa menyerah. Di malam harinya, acara puncak pun akhirnya digelar. Semua orang terlihat bersorak saat menonton pertunjukan senior yang sedang menari ala grup K-pop. Selain itu, Seung-yoon bersama teman-temannya juga naik ke atas panggung untuk menampilkan semua bakat mereka. Dan setelah selesai, Seung-yoon pun kemudian menemui Sinta dan kemudian dia pun mengajaknya untuk berbicara berdua. Di sana, Seung-yoon kemudian bertanya apa yang ingin Sinta katakan seusai festival.
Sambil menatap Sang-yun, Shinta kemudian berkata bahwa dia menyukainya. Mendengar hal itu, Sang-yun pun terlihat sangat kaget. Namun setelah itu, mereka pun akhirnya berciuman untuk pertama kalinya. 만족하고 할 말이 있겠지? 아무래도 그게 무슨 말인데? 내 맘에 네가 다른 사람 좋아한데도 Di sisi lain, Johansol yang merupakan CEO terbaik di Korea, kini sedang mengadakan seminar untuk memberikan motivasi kepada anak muda dalam membangun bisnis yang sukses. Saat itu, Ahri terlihat datang ke acara tersebut karena ternyata dia merupakan fans beratnya Hansol. Dan bahkan, Ahri sempat memintanya untuk berfoto bersama saat acara seminar selesai. Dan diketahui, selain sebagai CEO, Hansol juga merupakan anggota dari sebuah klub yang berisi pejabat tinggi lulusan KNPU. Di tempat lain, terlihat Hana yang sedang bertemu dengan Detektif Kang di sebuah kafe. Di sana, Detektif Kang kemudian menceritakan bahwa alasan dirinya dikirim ke pedesaan saat menjadi detektif sukses di Seoul itu karena kepolisian telah korup dan KNPU adalah penyebab utamanya. Namun, Hana malah bersikap tidak peduli dan dia pun tetap pada pendiriannya untuk tidak lagi membantu Detektif Kang. Di malam harinya, Shinta bersama dengan teman-temannya pun pergi ke klub untuk bersenang-senang. Saat itu, Sang-yun yang kebelit pipis pun kemudian pergi dari sana untuk mencari toilet. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang bernama Haeji sedang bersama dengan Hansol di sebuah ruangan. Di sana, Haeji mencoba memeras Hansol dengan menggunakan video yang dia miliki, di mana video tersebut berisi rekaman yang memperlihatkan jika Hansol telah melakukan bisnis narkoba. Namun, Hansol yang tidak ingin menyerahkan uangnya begitu saja, kemudian dia pun mencoba membunuh Haeji dengan cara mencekiknya. Dan ketika Hansol sedang lengah, Haeji pun langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur dari sana. Namun tanpa diduga, Haeji malah bertabrakan dengan Sang-yun yang sedang mencari toilet, sehingga hal itu pun membuat ponsel mereka tertukar karena terjatuh. Meskipun telah berusaha melarikan diri, namun Haeji berhasil tertangkap dan langsung dibawa ke ruangannya Hansol. Tak berselang lama, Sang-yun yang menyadari ponselnya telah tertukar, kemudian dia pun meminta bantuan Shinta untuk menghubungi ponselnya. Sampai akhirnya, ponsel milik Sang-yun pun kemudian dikembalikan oleh sekretaris Hansol yang bernama Shin. Dan ternyata, Sang-yun dan juga sekretaris Shin sudah saling kenal. Melihat hal itu, Sang-yun pun kemudian mengambil ponselnya sambil bertanya di mana pemilik ponsel tersebut. Mendengar hal itu, sekretaris Shin pun kemudian memberitahu bahwa pemiliknya sedang mabuk berat sehingga dia tidak bisa mengambilnya. Sementara itu, Dalin merasa terpesona saat melihat penampilan Hana yang sedang menari di klub. Di keesokan harinya, Mikang yang merasa frustasi dengan masalahnya kemudian bercerita kepada Shinta dan Sang-yun mengenai temannya yang susah dihubungi setelah meminjam uang sebanyak 2 juta won. Mikang yang teringat jika Shinta dan Sang-yun pernah pergi ke klub Alto, kemudian dia menunjukkan foto Haeji sambil bertanya apakah mereka pernah melihatnya. Melihat hal itu, Sang-yun yang teringat dengan kejadian sebelumnya, dia pun kemudian memberitahu bahwa dia sempat bertabrakan dengannya saat sedang mencari toilet. Di sisi lain, Dale yang merasa jatuh cinta kepada Hana, kemudian dia pun mengajak teman-temannya untuk pergi berlibur ke Gangneung. Setelah itu, ketika teman-temannya berekspektasi akan pergi ke tempat yang menyenangkan, Dale malah membawa mereka ke sebuah kuil sambil menjelaskan sejarah mengenai kuil tersebut. Melihat hal itu, Ahri yang merasa kesal pun, kemudian dia pun menyuruh Dale untuk pergi sendirian saja. Dael yang merasa tersinggung pun, dia pun kemudian berjalan meninggalkan mereka. Namun bukannya menyusul Dael, mereka malah pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Di sisi lain, terlihat Dael yang ketiduran di dalam bus. Kini dia terlihat kebingungan karena tidak tahu sedang berada di mana. Namun saat turun dari bus, Dael tanpa sengaja melihat Hana yang sedang bertengkar dengan ibunya di depan bank. Melihat hal itu, Dael pun kemudian mencoba mengejar Hana saat dia melihat Hana pergi dari sana. Dan setelah itu, mereka pun kemudian pergi ke sebuah kafe untuk makan bersama. Di sana, Dael mencoba menghibur Hana agar dia tidak merasa sedih dengan apa yang telah terjadi di hidupnya. Selain itu, Dael juga mengungkapkan bahwa dia telah menyukai Hana saat pertama kali dia melihatnya, karena menurutnya, Hana adalah wanita yang paling cantik di antara murid lainnya.
Di malam harinya, Dael pun pergi ke pantai bersama dengan Hana untuk menyusul teman-temannya. Di sana, mereka pun makan dan juga minum sambil mengobrol untuk menikmati hari liburan mereka. Dan saat ini, Hana juga sudah terlihat bisa berbaur dengan teman yang lainnya. Di keesokan harinya, Sinta yang sedang berjalan bersama dengan Seng Yun di tepi pantai, tiba-tiba mereka merasa terkejut saat menemukan mayat seorang wanita yang tak lain itu adalah Heiji. Cobun, ini Cheongnam-gu. 시신 발견하신 분들이시죠? 네, 이름이 위승현입니다. 이거는 저기 발견 당시 동공도 축소되어 있었고 저희 둘 다 봤는데 생체 반응은 뭐 좀 이상한 점 같은 거 없었어요? Di sisi lain, sekretaris Shin yang masih menyimpan poster milik Heiji, kini dia pun menemukan sebuah pesan antara Mikang dan juga Heiji. Sehingga hal itu pun membuat sekretaris Shin mengetahui jika file tersebut berada di laptopnya yang dititipkan kepada Mikang. Dan untuk mendapatkan laptop tersebut, sekretaris Shin kemudian mengirimkan seseorang ke rumahnya Mikang dengan menyamar sebagai seorang pekerja. Saat itu, Sinta yang hendak memberikan segelas air kepadanya, tiba-tiba dia pun melihat pria tersebut sedang menukar laptop miliknya dengan laptop milik Heiji. Sehingga hal itu pun membuat Sinta langsung emosi dan dia pun langsung mengejar pria tersebut yang hendak melarikan diri. Dan beruntungnya, ayah Sinta yang sedang berada di luar langsung menghentikan aksinya. Semenjak kejadian itu, Sinta akhirnya menyadari jika ada sesuatu yang penting di laptop tersebut. Sehingga dia pun berencana untuk membukanya dengan meminta bantuan kepada ahlinya yaitu Juyong. Namun, Juyong malah meminta Sinta untuk menebak setiap kombinasinya. Sebab itu adalah cara tercepat untuk membuka laptopnya. Dengan bantuan Seng Yun dan juga Kim, Sinta pun mulai menjalankan aksinya dengan menebak setiap kombinasi di laptop tersebut. Sampai akhirnya, Seng Yun pun berhasil menebak kombinasinya hingga membuat laptop tersebut pun akhirnya terbuka. Di dalam laptop tersebut, mereka pun menemukan sebuah file yang berisi video dan mereka pun langsung memutarnya. Dan berdasarkan dari video tersebut, mereka pun akhirnya menyadari jika Heiji berusaha untuk memeras seseorang dengan menggunakan video tersebut. Setelah itu, Seng Yun pun kemudian menghubungi Detektif Kang untuk memberitahukan mengenai video tersebut. Mendengar hal itu, Detektif Kang lalu meminta Seng Yun untuk merahasiakan video tersebut dari siapapun. Sinta akhirnya menyadari bahwa orang yang ada di dalam video tersebut adalah Han Sol. Hal itu dikarenakan jam tangan yang digunakan oleh orang tersebut sama dengan jam milik Han Sol saat berfoto dengan Ahri. Setelah itu, Sinta pun kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Seng Yun dan memintanya untuk meminta bantuan kepada ayahnya. Karena Sinta beranggapan, seseorang dengan pangkat yang tinggi akan dapat lebih mudah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Setelah memberikan laptopnya kepada sang ayah, Seng Yun pun lalu pergi berolahraga malam sambil berteleponan dengan Detektif Kang untuk membahas kasus mengenai Han Sol. Dan saat mendengarnya, Detektif Kang langsung merasa marah karena Seng Yun telah melanggar perintahnya. Sementara itu, ayah Seng Yun terlihat pergi menemui Han Sol untuk menyerahkan laptop tersebut kepadanya. Karena ternyata, ayah Seng Yun merupakan salah satu anggota di klub yang sama dengan Han Sol. Saat itu, Seng Yun yang sedang lewat di sekitaran sana, dia pun tidak sengaja melihat pertemuan ayahnya dengan Han Sol. Dan tak lama kemudian, Detektif Kang pun datang dan dia pun langsung meminta Seng Yun untuk mengambil kembali laptop tersebut. Melihat hal itu, Seng Yun yang merasa jika Detektif Kang telah mencurigai ayahnya, kemudian dia pun bertanya mengenai alasannya itu. Mendengar hal itu, Detektif Kang pun kemudian menjelaskan bahwa ayahnya telah menukar nyawa seorang anak demi bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ternyata, 11 tahun yang lalu Detektif Kang pernah mendapatkan informasi dari seorang informan mengenai CEO Demos yang telah terbukti memberikan layanan seksual kepada politikus untuk menghindari pajak dan memulai bisnis bebas pajak. Namun, karena Detektif Kang tidak bisa menyelidiki kasus tersebut sendirian, akhirnya dia pun meminta bantuan dari ayahnya Seng Yun yang merupakan seorang kapten di IU di Seoul. Selain itu, ayahnya Seng Yun juga sedang menyelidiki sebuah kasus, yaitu perdagangan narkoba yang dilakukan oleh Han Sol. Ayahnya Seng Yun yang setuju untuk membantu Detektif Kang, kemudian dia pun memperkenalkannya kepada Hyun So, di mana Hyun So ini akan ditugaskan untuk mencari berbagai informasi di klubnya Han Sol. Namun sayangnya, Hyun So malah ketahuan dan dia pun harus melawan semua pengawal Han Sol seorang diri. Ya,
차에서? 그 애는 마지막 순간까지 자료는 몸속에 간직한 채. Setelah itu, ayahnya Seng Yun pun kemudian mengambil bukti tersebut di tubuhnya Hyun So dan dia pun menyerahkannya kepada ayah Han Sol yang merupakan CEO Demos. Dan sebagai bayarannya, maka ayahnya Seng Yun bisa mendapatkan jabatan tinggi di kepolisian. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Seng Yun pun merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh detektif Kang. Di keesokan harinya, Seng Yun terlihat bertemu dengan ayahnya di sebuah restoran untuk membuktikan apa yang telah dikatakan oleh detektif Kang semalam. Seng Yun pun kemudian bertanya mengenai hubungan ayahnya dengan Han Sol. Namun, ayahnya malah terus mengelak dan tidak mau mengakuinya. Melihat hal itu, Seng Yun yang merasa jika ayahnya telah berbohong, kemudian dia pun pergi meninggalkannya dengan perasaan kecewa. Di sisi lain, Sinta terlihat sangat khawatir karena Seng Yun tidak bisa dihubungi. Sementara itu, Seng Yun ternyata pergi menemui Han Sol untuk memastikan bahwa laptop tersebut memang jatuh kepadanya. Dan setelah mengkonfirmasinya, Seng Yun lalu berkata bahwa dia dan teman-temannya telah melihat video tersebut, sehingga Seng Yun pun bertekad akan menghukum Han Sol dengan seberat-beratnya. Namun, bukannya merasa takut, Han Sol terlihat tersenyum saat mendengar perkataan dari Seng Yun. Di malam harinya, Han Sol pun kemudian meminta Kim untuk datang ke klub Alto pada jam 8 malam karena dia ingin memberitahukan kebenaran mengenai kematian kakaknya. Singkat cerita, Kim pun akhirnya datang ke klub Alto untuk menemui Han Sol. Di sana, Han Sol kemudian memberitahu bahwa dulu Hyun So pernah datang ke klub tersebut untuk mencari bukti dengan menyamar sebagai pegawai klub. Namun sayangnya, penyamaran Hyun So justru diketahui oleh Han Sol setelah dia mendapatkan kabar dari ayahnya Seng Yun bahwa Hyun So adalah mahasiswa di KNPU. Sehingga sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi kepada Hyun So. Dan di saat yang bersamaan, Seng Yun merasa terkejut saat mengetahui bahwa Hyun So adalah kakaknya Kim yang meninggal 11 tahun yang lalu. Setelah mendengar penjelasan dari Han Sol, Kim yang merasa emosi pun kemudian dia pun langsung menemui ayahnya Seng Yun untuk bertanya mengapa dia tega membunuh kakaknya. Namun, ayahnya Seng Yun hanya terdiam dan dia pun tidak bisa memberikan jawaban apapun. Namun tak lama kemudian, Seng Yun yang baru sampai di sana, dia pun langsung bertanya apa maksud ayahnya memberikan laptop tersebut kepada Han Sol. Mendengar hal itu, Kim pun merasa semakin muak dengan ayahnya Seng Yun dan bahkan dia juga berpikir jika Seng Yun telah bersekongkol dengan ayahnya dengan berpura-pura tidak tahu mengenai semua ini. Sehingga hal itu pun membuat Kim pun memilih untuk memutuskan hubungan pertemanan mereka dan dia pun mengundurkan diri dari kampusnya. Di keesokan harinya, Pak Cha yang mendapatkan surat pengunduran diri dari Kim, kemudian dia pun memberitahu bahwa dia akan menyetujuinya setelah Kim memberikan alasan mengapa dia ingin mengundurkan diri. Di sisi lain, Dae Il yang ingin membantu Hana dalam melunasi hutang ibunya, kemudian dia pun memutuskan untuk bekerja sebagai sopir panggilan. Saat itu, Dae Il yang mendapatkan orderan, kemudian dia pun datang ke sebuah villa atas suruhan kliennya. Namun karena kliennya tak kunjung datang, akhirnya Dae Il pun memutuskan untuk pergi ke sana dan kemudian dia pun mengetuk pintu rumahnya. Namun ternyata, orang yang membukakan pintu adalah sekretaris Shin dan dia pun kemudian bertanya, ada maksud apa dia datang ke villanya? Mendengar hal itu, Dae Il pun kemudian menjawab bahwa dia adalah seorang sopir panggilan yang datang untuk memenuhi panggilan kliennya. Mendengar hal itu, sekretaris Shin pun langsung memberikan uang kepada Dae Il dan dia pun menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Namun, Dae Il yang sempat melihat ada noda darah di lantai, akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali ke villa dan dia pun merekam kejadian tersebut. Namun sayangnya, aksinya itu justru diketahui oleh sekretaris Shin hingga membuat Dae Il dikejar-kejar oleh anak buahnya Han Sol. Dae Il yang merasa panik pun, kemudian dia pun berlari menuju ke mobilnya dan dia pun segera melarikan diri dari sana. Di keesokan harinya, semua siswa merasa terkejut saat mendapat kabar bahwa Dae Il telah meninggal dunia. Dan setelahnya, mereka pun mengadakan upacara pemakaman untuk mengantarkan Dae Il ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat itu, semua orang pun terlihat sangat sedih dengan kepergian Dae Il, terutama Hana yang telah berencana untuk menerima pernyataan cinta dari Dae Il.
Setelah upacara pemakaman selesai, Hana terlihat duduk di podium lapangan sambil mengingat kembali kenangannya ketika bersama dengan Dae-il. Setelah itu, Hana kemudian mengambil ponselnya dan dia pun membuka sebuah link yang pernah Dae-il kirimkan kepadanya. Di sana, Hana menemukan sebuah video yang direkam Dae-il pada malam kejadian. Merasa ada yang janggal, Hana pun langsung menunjukkan video tersebut kepada teman-temannya. Dan setelah mereka melihat video tersebut, mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa penyebab kematian Dae-il bukanlah karena kecelakaan tunggal, melainkan sengaja dilukai oleh Han Sol. Sebab mereka melihat ada sekretarisin yang terekam di video tersebut. Namun meskipun begitu, Seung-yoon memberitahu teman-temannya bahwa mereka tidak bisa melaporkan hal tersebut kepada polisi karena Han Sol sebenarnya adalah anggota dari klub Seung-yoon yang mana anggotanya adalah para pejabat di eksekutif kepolisian. Mendengar hal itu, salah satu temannya kemudian bertanya mengapa Seung-yoon bisa mengetahui banyak informasi mengenai klub Seung-yoon. Mendengar pertanyaan tersebut, Seung-yoon pun akhirnya menceritakan semua kronologinya termasuk alasan Kim mengundurkan diri dari kampus mereka. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke ruangan Pacha untuk menunjukkan video tersebut. Dan ketika dia melihatnya, Pacha pun lalu memerintahkan mereka untuk merahasiakannya terlebih dahulu karena dia akan membuat rencana untuk menghukum mereka semua. Satu minggu pun telah berlalu, Sinta bersama teman-temannya terlihat sedang berkumpul sambil membicarakan mengenai Pacha yang masih belum bertindak sampai saat ini. Karena mereka tidak bisa menunggu lagi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera bertindak dengan cara menyebarkan video yang direkam oleh Dae-il ke media sosial. Sehingga hal itu pun membuat semua orang akhirnya geger dan menjadi panik. Sementara itu, Kim pun akhirnya kembali ke KNPU untuk bergabung bersama dengan teman-temannya. Ternyata, alasan Kim tidak jadi mengundurkan diri karena dia tahu jika kasus kejahatan yang terjadi kepada Dae-il dan juga kakaknya, hal itu dilakukan oleh orang yang sama. Di keesokan harinya, Seung-yoon yang ingin mengungkapkan kejahatan Han Sol, kemudian dia pun meminta bantuan kepada detektif Kang untuk mencari tahu siapa wanita yang terlibat di dalam video tersebut. Pada awalnya detektif Kang pun menolak, namun karena tujuan mereka sama-sama untuk menangkap Han Sol, akhirnya detektif Kang pun bersedia untuk membantunya. Setelah mendapatkan informasi dari temannya, detektif Kang kemudian pergi ke apartemen wanita tersebut untuk menggali informasi darinya. Namun ternyata, si wanita yang menyadari jika dirinya sedang diintai, akhirnya dia pun memberitahu hal tersebut kepada Han Sol. Sehingga Han Sol pun segera mengirimkan seseorang untuk mencelakainya. Dan akibat dari hal itu, detektif Kang pun harus dirawat di rumah sakit karena luka tusuk di perutnya. Di keesokan harinya, terlihat Sinta dan juga Seung-yoon pergi ke apartemen wanita itu dan mereka pun berhasil menemuinya. Ternyata, wanita itu adalah sahabatnya Heji yang bernama Eun-ha. Di sana mereka memberitahu Eun-ha bahwa detektif Kang sedang koma karena ulahnya Han Sol. Selain itu, mereka juga memberitahu bahwa Heji telah dibunuh oleh Han Sol. Mendengar hal itu, Eun-ha pun akhirnya setuju untuk membantu mereka. Di hari berikutnya, Seung-yoon pun kembali menemui Eun-ha untuk pergi ke kantor polisi. Namun saat mereka hendak bertemu, anak buah Han Sol tiba-tiba datang dan kemudian menculiknya. Saat itu, Seung-yoon pun berusaha untuk menghentikan mereka. Namun sayangnya, Seung-yoon tidak bisa berbuat banyak. Di tempat lain, anak buah Han Sol yang telah berhasil menculik Eun-ha, kemudian dia pun membawanya ke hadapan Han Sol. Di sana, Han Sol mendekati Eun-ha sambil bertanya mengapa dia pergi ke kantor polisi sepagi ini. Namun saat penutup kepalanya dibuka, Han Sol langsung merasa terkejut karena ternyata wanita itu adalah Sinta. Rupanya, Sinta sengaja merencanakan hal tersebut untuk memancing Han Sol agar dia mengakui semua perbuatannya. Dan bahkan, Sinta juga telah memasang alat penyadap di balik jaketnya sehingga teman-temannya bisa merekam pembicaraan mereka untuk dijadikan sebagai barang bukti. Namun tak lama kemudian, Han Sol pun akhirnya mengetahui tentang alat penyadap tersebut dan bahkan dia juga tahu jika teman-teman Sinta sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Sesampainya di lokasi, Seung-yoon dan yang lainnya langsung dihadang oleh anak buahnya Han Sol. Namun beruntung mereka pun bisa mengalahkannya. Namun saat hendak masuk ke dalam, anak buah Han Sol yang lainnya pun datang untuk menghentikan aksi mereka. Karena merasa kewalahan, akhirnya mereka pun harus mundur dan mereka pun segera masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana. Sementara itu di dalam ruangan, Han Sol tertawa sambil melihat kejadian tersebut dan dia pun kemudian berkata bahwa mereka harus lebih mempercayai uang daripada manusia karena manusia bisa berkhianat sedangkan uang tidak akan pernah bisa. Setelah itu, Han Sol pun kemudian memanggil seseorang untuk masuk dan ternyata orang yang dipanggil itu ternyata adalah Hana.
Rupanya, Hana telah berkhianat dengan menjadi mata-mata mereka. Hal itu semata-mata untuk mendapatkan uang yang banyak. Di tempat lainnya, Sang-yun dan yang lainnya pun kembali melakukan perlawanan dengan menggunakan gas air mata agar mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam. Saat itu, Pacha pun sempat menghubungi mereka dan mengetahui jika mereka sedang menyerang Hansol. Mengetahui hal itu, Pacha pun segera meminta bantuan dari ayahnya Sang-yun untuk menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain, Hansol yang hendak memukul Sinta, kemudian dia pun menyuruh Hana untuk melakukannya. Namun bukannya memukul Sinta, Hana justru memukul Hansol dan kemudian dia pun menyerangnya. Hal itu membuat Hansol menjadi sangat marah, sehingga dia pun langsung menyerang Hana untuk memberinya pelajaran. Namun beruntungnya, Sang-yun tiba-tiba datang di waktu yang tepat dan dia pun segera melawannya hingga membuat Hansol melarikan diri. Sementara itu di tempat parkir, Kim yang melihat Hansol sedang berusaha untuk kabur dari sana, kemudian dia pun langsung menghadangnya. Namun ternyata Hansol bukanlah lawan yang mudah untuknya, sehingga hal itu pun membuat Kim sangat kewalahan. Namun tak lama kemudian, Sang-yun pun tiba-tiba datang dan langsung membantu Kim, sampai akhirnya Hansol pun berhasil dilumpuhkan. Tak lama setelah itu, ayahnya Sang-yun dan para polisi pun mulai berdatangan ke lokasi. Melihat Sang-yun yang berhasil melumpuhkan Hansol, ayahnya pun segera mengalungkan borgol dan menyuruhnya untuk menangkap Hansol. Semenjak kejadian itu, ayahnya Sang-yun dan juga para anggota klub Sing-yu akhirnya ditahan atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Selain itu, Profesor Sung-yun dan para petinggi di kepolisian juga mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab karena mereka telah berhubungan dengan klub Sing-yu. Namun meskipun begitu, Profesor Sung-yun merasa sangat bangga kepada murid-muridnya karena mereka telah melakukan hal yang sangat benar. Dan bahkan, dia juga berpesan kepada mereka untuk menjadi seorang polisi yang adil dan sangat terhormat. Karena sejatinya, masa depan polisi kini ada di tangan mereka. Beberapa hari kemudian, Sang-yun bersama teman-temannya kini telah menjadi senior di kampus itu. Dan saat ini, mereka pun sedang mengawasi calon mahasiswa saat kegiatan KOF. Di sana, terlihat Kim yang telah menjadi kepala pelatih, kemudian dia pun menasihati mereka untuk mengendalikan dirinya dan berlatih dengan serius. Setelah itu, Sang-yun pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai ketua BEM KNPU. Di sisi lain, terlihat Ahri yang dinobatkan sebagai kepala kopromosi. Sementara itu, Yu-yong kini menjadi spesialis kejahatan cyber yang sering dimintai bantuan untuk menangkap para peretas. Singkat cerita, hari kelulusan pun telah tiba. Semua siswa pun terlihat mengucapkan sumpah polisi dengan dipimpin oleh Sang-yun. Dan setelah itu, beberapa penghargaan pun diberikan kepada mereka atas kinerja mereka yang sangat luar biasa.지금 얘기 안 하면 진짜 못 할... 저 사실 오빠... 어? 웃기죠? 선유 선배 사귀는 거 알고 내가 경찰 되려고 여기 온 것도 아니... 그래서 오빠 얼굴도 잘 못 보게... 근데 지금은 그 말을 꼭 해야 될 것 같아서 오빠는 신경 안 쓰셨을 것 같지만 제가... 그러니까 신경 쓰지 마시라고요 할 말 다 했는데 오늘 이 두 학생 머리 박을 나는 불의에 타협하지 않는 나는 불의에 나는 불의에 타협하지 않는 나는 불의에 타협하지 않는
100개 볼 때 찍고 오는 대로 손잡. 고맙습니다. 잘 지내셨어요? 아, 어떡해. 아, 젠장씨. 혹시 선배? 혹시... 그러게요. 저도 의외네요. 그 후에 다른 이성을 만난 거거든요. 아, 직원 울던...요. 핵심 파악을 잘 못하시는 스타일이시네. 일전에 그 불미스러운 일은 좀 풀리셨... 덕분에 저희 자매... 저희 선배님, 저희 나중에 다시 얘기해도 돼요. 뭐라고 공신하고 되냐? 하여튼 정규에서 1년 사이에 제가 제일... 아, 너 면접은? 잘... 계속 기숙사 계셨던 거예요? 오... 자. 합격 사탕이네. 꼭 합격하라고. 들어가. 나 간다. 네.